Oke guys, match pertama antara Aura lawan Alter Ego di sini ya guys ya. Alter Ego parah ya guys ya. Alter Ego ngefur Aura, nggak mainin Udil sama Pai. Kita lihat apakah bakal tetap bisa menang lawan Aura. Kita bersama Eko dan Lemon. Iya, langsung cair. Kabuki guys, nggak kayak gitu caranya, langsung cair. Ya tapi besok seru sih guys, besok EVOS hari ini aja seru kok, EVOS apa, EVOS Sonic ya hari ini EVOS Sonic, tapi besok lebih seru Yur, menurut gue Yur. Ya iyalah, namanya El Clasico itu kan, pertarungan antara Skylar sama Bocil, Vercik. Ya mereka sama-sama itu ya, oh iya dari MDL, season ini sama-sama sama-sama anak kecil lah, Albert juga kecil. Nah ya, Albert kan ya, lawannya Albert Yur dia Yur. Skylar kan offline Yur. Oh iya sih. Iya. Sama-sama anak kecil. Anak-anak kecil sekarang. Wih deh. Udah dewasa lu, Mon. Albert luar biasa. Albert gede. Enggak kan Albert belum sekolah. Belum tamat sekolah. Dia SMA belum tamat ya? Albert sama Chelly Boy itu satu sekolah mereka. Mereka belum tamat. Berarti kalau kayak gitu ini ya, yang homeschooling bagaimana lanjutnya? Iya, mereka homeschooling berdua, si Chelly Boy sama Albert. Mereka tuh satu sekolah. Ah, percuma gak bakal belajar juga itu. Yang penting dapat ijazah itu mah. Iya. Betapa. Dia mainin kayak Lancelot itu kayak terlalu mudah untuk fall off. Iya ya guys, jadi apa namanya, mereka mulai karirnya pas di saat mereka itu sekolah gitu guys. Gila. Keren ya, Anto. Keren. Kita dulu pas sekolah ngapain ya? Warnet, bolos. Lu umur berapa? Kita sebenarnya bolos juga mas, ujung-ujungnya buat main game gitu kan. Iya. 24 sekarang. Dulu mah kompetitif belum ada sampai kayak sekarang. Susah banget. Ya, tapi dulu aku ada close sih, ya judinya guys. Gitu. Turnamen Dota paling ya, offline. Ada offline ada cuman kayak warnet-warnet doang. Antar ya, warnet. Warnet gitu. Ya, antar ya. Warnet itu tahu. Terus lu kalau tahu kalau lomba di warnet, bacotnya bukan main. Bacot. Oh, iya, itu depan-depan muka soalnya kan. Jadi kayak lu misalnya bunuh ya, lu berdiri lu nunjuk-nunjuk ke musuhnya, Cok. Enggak, di warnet tuh yang enggak enak tuh ini loh, Cok. Apa namanya? Ada apa licin guys, mouse-nya itu sama keyboard, sumpah bolong-bolong lagi tuh. Minyak-minyak. Minyak. Bekas rokok kena keyboard bolong-bolong tuh. Keringetan kan dilap. Jorok banget anjing. Kok record lu enggak record kok? Record. Oke guys ya. Kita masuk ke game antara Alter Ego melawan Aura nih guys. Gila. Udil enggak main nih. Ya Udil enggak main. Difur nih Aura. Difur. Warnet Batam, ay. Semua warnet kali kayak gitu tai, enggak mungkin lah cuma Batam. Bro warnet cok. Warnet tapi pakai itu loh. Emblem. Sebelum pakai itu ya. Damage. Siapa tahu dia main endless BOD. Nah, mau main damage kali ya. Oh iya dia pakai emblem itu ya. Enggak attack speed ya. Bukan yang slow itu. Gila, udah lama banget kan percaya diri meskipun attack speed pelan tetap dapat stack ya. Enggak, attack speednya tetap sama. Cuman enggak ada efek slow kalau yang salah satu lagi. Sebenarnya efek slow ini damage-nya lebih gede. 8%. Ini masuk juga sih, karena kan dia beli corrosion kan. Oke, first blood gak? Oh, Leo Morphe-nya mati, gak ada flicker. Ah, mati nih. Itu guys, kalian tuh denger tuh emblemnya. Pakai kayak gitu guys, jangan kalian pakai assassin one-one main. Gak enak banget pakai assassin, sumpah. Dah, attack speed-nya lemot. Parah. Boy, mati. Ya, emang sekarang nih public nih. Ya ampun. Hei, menang itu, lihat guys kan? Aura kan menang kan? Kalian langsung minta cair. Ini udah bukan Lord Daigo, Lord Variety. Ini barunya Variety sekarang. Ini anak siapa lagi nih Variety nih? Baru dari MDL. Variety. Oh, ini baru. Baru dari MDL. Gila ya, memang sekarang nih bener-bener apa kayak generasi baru gitu loh. Nah, banyak gitu. Enjoy banget di MPL kali ini karena ini debutnya dia juga udah bisa menunjukkan Variety. Enggak pernah dengar loh ini namanya Variety. VVV mereka.
Ya fans, fans strong, hobi ya orang ini sama V guys. Iya. Siap-siap aja tuh Kabuki sama Godiva diganti. Ada huruf V ya. Godiva, Fabuki. Suka-suka si ini, V gitu loh guys ya. Loh kenapa nge-lag ya? Suka madam-madam V. Sudah-sudah guys ya, kita lihat lagi nih, lihat tuh, nah Jelly Boy. Oh ini Roger. Anjing. Dapat sini tertera Jelly Boy. Anjay mabar. Seluruh. Ada retri loh padahal itu si Jelly Boy. Rata ini. Wah ini rata ini sama Jelly Boy ini. Enggak. Rata lah. Enggak. Satu, tiga doang. Dua doang. Kira ini apa namanya, bagusnya nahan juga ya di mic-nya sini. Gila, Roger dikasih reset mah. Los. Jelly Boy review skin. Oke, bawa oke. Sorry kasih kita ya. Lu menit berapa kok? 2 menit 3. 3.27. Nah, gua 3.26. 27. Yam. Ayam. Melihat Ahmad pun tidak punya level yang lebih unggul dibandingkan Pastrol. Fagodi. Jangan kau balik-balikin nama orang itu. Pagodi. Gak usah kalian jangan disebarin sama orang tuh. Berkah itu guys, kalian lihat dulu mau ngunci ganti Ahmad. Lihat, berkah itu guys. Kalau kata Patrick, dog give aja. Dog give. Dok lebih anjing lagi deh. Eko juga itu kan Poke. Beda lah Yur. Wah lost. Ya yam mati gak? Mati sih. Itu si Mike. Masa ngangkatnya. Mati loh dia. Dia kok bisa ke situ ya guys ya? Panserong yang ada. Mati. Ih, mati nih. Gak ada kesan. Oke, okay, mati padahal. Oh. Masih bisa kalau mati. Di ujung. Aduh. Ini Godiva mati juga. Mati kau. Kabukinya mana Kabuki? Tuh kabu. Wow, bisa bunuh si Kaisius, cok. Mati tapi. Ya, mentok tembok. Pasifnya mentok tembok. Gila. Roji ah nih, ngeri banget ya Roji ah nih guys ya. Cyborg ya, keren juga. Serigala. Suara MP gede nih ya deh. Witnya tidak 3400. Oh mereka main Sicilian Side. Emang bagus banget Sicilian Side. Sebenarnya kalau dia sanggup tahan di mid game sih bagus. Oh, jadi cuma jeleknya tuh early gampang di dive ya. Iya, tapi ini kan enggak di dive kan aman dia. Oke, jam ini malah dibunuh terus loh. Baksianya ke ini terus loh SB-nya. Sengaja sih buat apa ada masalah apa sama jam ini ya? Buat Gideon-nya kayaknya. Parah men. Mereka pernah satu tim enggak sih di Aura? Apa waktu itu udah keluar? Siapa? Itu si Yam kan sempat Aura tuh, tapi waktu itu belum ada Godiva ya. Oh iya, dulu bareng Jelly Boy dia Aura. Jelly Boy enggak pernah Aura. Dulu itu Godiva pernah sama Jelly Boy di Capcorn. Oh iya di Capcorn. Astaga, iya di Capcorn. Kenapa? Capcorn ya. Gimana guys? Enggak tahu, cok, bukan sok tahu. Satu tim pernah sama Godiva ini, mereka ini. Kira ya Aura. Dan dari sore aja udah punya di level yang cukup. Oke, kita lihat Pak. Oke, kita lihat selanjutnya. Sakit. Amat ya, Bang. Tarik. Oke, dar. Wih, jadi pada gila coba skill satunya ini. Telat banget kalau mau tarik. Ya ampun, turun berduka cita atas kehilangan keluarga V di sini guys ya. Oh iya benar. Benar keluarga V 3 orang. Waduh. Keluarga V nampaknya tumbang guys ya. Udahlah. Sakit banget dah Roger-nya itu. Iya. Bagus. Itu karena skinnya Cyborg kali ya? Enggak. Tapi Roger ini mah ngeri sih ini hero. Snowball banget sih kalau udah mantai. Cair. Sabar. Cair. Menang belum main. Wah gila ya. Enggak ada yang miss itu ultinya Aura. Ini si Parsha ya? Parsha. Cassius tuh. Dulu itu apa kesukaannya Eko Pak Cassius. Memang bagus loh Cassius. Coba. Mon, bagus gak ini? Untuk pas zaman Lofre. Ya seumuran dia gitu loh. Dia kan udah ini nih lumayan weird juga gitu loh. Wah, parah. Weird. Kan maksudnya. Oke ya Mon, menurut lu Mon. Sebenarnya ini kan Donkey si Cassius.
masih apa lebih tua enggak? Gua 31, dia 28. Oh, 28. Iya, tapi dia tuh kayak apa? Multi 28. Tapi mukanya tuan dia. Bing sih. Lu jangan jilat gua, Bing. Lu jangan jilat gua, Bing. Enggak, lu beneran apa jilat? Enggak beneran, beneran. Kan kalau lu emang babi face kan? Kalau dia kan emang babi face. Kelihatan lebih tua aja. Babi face. Ini nih, kajanya nariknya ragu-ragu. Ini nih kedoc anjir. Keren juga. Liga pon itu kalau nggak ada Liga pon itu beda cerita sih, itu kasusnya beda banget tuh. Dan bahkan gue sendiri kira satu turun bisa comeback ya? Snowball apa sih? Cari di Google guys. Gila cowok Murphy udah semua aja ditangkap anjing. So semuanya kan udah bisa di burst. Basi aja. Gila Lehuga nih Kabuki. Kabuki ini kemarin pakai apa Murphy terakhir? Murphy ini sekarang tank paling gigi. Lo bilang Donkey kemarin, sekarang ganti lagi. Apa? Mana ya? Sekarang tuh emang nggak ini sih. Nggak dipegang guys. Parsha dan Kalian tuh enggak boleh gitu guys ngata-ngatain. Wah, sakit banget udah Parshanya. Kalian enggak tahu guys, mereka ini setiap hari berlatih guys untuk memenangkan pertandingan gitu loh. Jangan kayak gitu guys, kasihan tahu. Aduh. Variety terlalu offside, ini gak bagus banget. Ini Lord ya, lalu Lord. Lagi dan lagi, mereka itu kali-kali kita bijak dikit, kenapa guys? Susah banget ya, mau ngapain nge-split gak bisa, fight 5 gak bisa. Iya udah. Cecilionnya belum jadi apa-apa ya? Iya. Padahal kayak tadi awal tuh dia enak deh. Pre-farm padahal tadi. Iya. Wah Ahmad. Ahmad. Dia itu nggak free farm tau, kalau free farm itu tower 1 dia depan ini udah hancur. Duit dia cuma segitu doang itu, nggak naik-naik. Berapa sih duit dia? Paling 5.000. Lama, nyari stake. Ntar salah, dia harusnya nyari stake tadi di awal tuh di ini guys, nyari itu di kelomang. Banyak stake kelomang tuh guys, satu kan kelomang tuh 10. Bukan harus tahu tuh. Wih, langsung. Rainbow suka ikan. Kavugi juga ini. Berani loh dia. Bills. Inilah guys ya, harusnya nggak pakai hujan api ini guys. Ya, inilah NT hujan api. Hujan api tuh lelet dia tuh. Tampaknya minggu depan nih Lord Tesset bisa-bisa naik nih. Oh iya, dia kan sekarang udah mulai berlatih Yur, kalau gue lihat di PS. Udah enggak main GTA dia. Iya, mainnya fokus banget tuh. Nunduk Yur pas gue lihat dia main Yur. Nih Lord Tesset. Fokus GTA. Ih, kemarin tuh main GTA mulu dia, Mon. Dan pas dia post story ya. Dia gila GTA tuh waktu itu. Baru kenal. Kalau baru main emang asik banget sih. Tapi kan itu, waktu itu kan udah masuk Aura ya? Cuman dia main GTA gitu? Iya. Oh, kebanyakan main GTA. Kita lihat nih Kavugi nih. Dia berani banget anjir. Kan disini ya. Tapi walaupun dia berani juga, gak bisa kalau kajanya gak dapet. Ih, kajanya harus narik Roger, tapi finishingnya itu gimana ya? Masih kuat aku, ya ampun, aku cucunya enak sekali, mundur aja. Ngeri banget guys ya. Jelly Boy ini nge-review skin, ngeri banget di sini. Kajanya nggak main damage sih. Woi, ya kajanya support ya. Iya. Eh, masuk di sini. Yami, Yami Sukihiro. Kemarin tarik ya. Wah, Kabuki ini nggak berani clear. Gue liat-liat jago juga ini. Woi, tot mulut ya, ya sorry. Kau yang bilang tadi. Sekarang gue sering aku pesenmu. Eh tapi ketangkat loh, boleh juga ini Afura export. Eh ya. Afura. Hingga tetes terakhir ditahan sama Kexius.
Kejus, terakhirnya ditahan dia ya. Tarik tuh. Ya ampun bos. Jadi goblok. Varieti di sini oke masih bisa defend. Di loncatin SM aja udah berantakan semua anjing mereka. Caka. Gila ya Dog Diva. Ini SM udah setahun belum di nerf ya? Apa kata Patrick Dog Diva? Dog Diva. Dog Diva. Kata Patrick. Dog Diva. Dia manggil Go Diva Dog Diva. Gue panggilnya Dog Diva juga. Dapatkan ketika Alter Ego berhasil mendapatkan Lord. Itu dihitung dari Lordnya hidup sampai Lord. Leo tas tas Donki. Apa sih maksudnya yang jelas sih itu apa tiba-tiba apa coba tiba-tiba Leo tas tas Donki ini apa maksudnya? Yami Yami suka hero aduh. Aduh udah mega barak lagi. Wih langsung. Sakit banget. Gila sakit banget. Enak banget dah pasiennya. Iya. Ini sambil ngerokok menang nih kayaknya. Tinggal ulti-ulti doang. Enak banget dia. Sementara itu minion sudah mulai masuk dari top dan juga bottom. Klasik kok Lord kok. Klasik biji gaul klasik kayak gini. Damage Pak tua. Sebelum nantinya ada peperangan yang sakit banget. Yur lu bisa main Persia enggak Yur? Oh, bisa. Mereka masih set up mungkin dari Leo Murphy banget. Misal dia makan Alrol. Iya, Alrounder kan. 70 detik. Makanya kemarin dulu tuh dia ngalah guys sebenarnya sama Rek. Rek pakai cloud dia pakai tank. Kalah itu sebenarnya. Asal kalian tahu ya guys, harusnya tuh Donkey yang cloud. Nah, Parsea kena. Nah. Aduh, gua enggak. Kenapa cecinya kayak gede damage ya? Bukan enggak ada damage. Dia enggak bisa lempar ke Parseanya ke itunya ke one-one-nya. WON. Masih bisa bertanya ini menurut kalian? Kagak deh. Ditinggal dong dilamain sengaja para men. Udah berdamage itu. Cuma masalahnya dia enggak bisa ngelempar skillnya. Di auto tuh ya, Man. Enggak bisa lemparin ke one-one. One-one-nya kan belakang banget. Pormannya aja Athena cuy. Nah, ih pas saya tapi sekali kena sih loss sih itu tadi. Ya. Yami bikin winter tadi ya. Tinggal jadi Sanshin-nya aja nih online kalau mau menang. Nah, sebenarnya kajanya ini tinggal narik siapa aja harus di burst cepet. Udahlah ya jangan kayak gitulah guys. Parah kali kalian. Ini ulangan scrim ya Mas Eko enggak kayak gitulah. Pormannya bikin apa ya? BOD apa pistol? BOD lah. Yang gua penasaran ya, aura ini di scrim kuat enggak ya? Masalah variety dia juga bakal lebih mudah di take down apalagi. Tanyalah manajernya, Yur. Benar juga. Benar juga. Kok Yur ini loh, guys. Itu coachnya tuh dulu mantan EVOS tuh, EVOS CL itu. AOV. Iya. Di Randy. Jago enggak itu di AOV? Jago dia. Wah, makronya bagus. Kau. Ini udah sih guys, ini gimana ya? Oh, enggak. Akuat varietinya lihat. Goreng-goreng dulu enggak sih? Wah, goreng nih guys, enggak. Aduh. Mantap. Ya, guys ya, tanpa Udil mereka sangat menggila di situ guys ya.